Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Albarakat. Dan video kali ini saya masih bersama El Bahar. Mau nunjukin ke teman-teman jalur Misfalah, sudah lama kita tidak review di sana. Dan kondisi hari ini setelah hujan bubar sholat maghrib, hujannya sudah reda alhamdulillah, tapi masih becek, ada air-airnya di jalan. Masih licin jalanannya. Masih licin jalannya, airnya banyak debunya. Untuk jemaah yang lewat sini harus hati-hati juga karena takut terpeleset karena licin ya. Bahaya juga ini. Iya. Nah, udah lama kita tidak melihat kondisi di jalur Misfalah. Nah, sekarang mau tunjukin ke teman-teman seperti apa kondisi di Misfalah, apalagi habis hujan ya. Kondisi habis hujan. Ini cuacanya juga masih mendung-mendung. Tapi anginnya seger ini. Anginnya bukan seger, dingin. Bukan seger lagi ini, dingin. Baik teman-teman, sebelum lanjut, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman, semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Semoga Allah permudah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut lagi menuju Misfalah. Yang mau dipanggul tadi itu mau dibopong. Jemaah saat hujan tidak bisa sholat di jalanan sana karena basah ya. Tuh, sholatnya di bawah jembatan ini para jemaah. Bedanya di Mekah seperti Indonesia di bawah jembatan. Di Indonesia di bawah jembatan banyak yang tidur. Yang sholat. Di sini banyak yang sholat di bawah jembatan. Ya ini juga karena memang areanya area tempat sholat juga meskipun bawah jembatan. Itu di mana, Cok? Untuk menuju ke Misfalah harus ke sini, ngikutin arah jalan jembatan karena di sininya ada pembangunan. Misfalah nggak tahu mau dibikin apa. Jadi yang mau ke Sarai Hijrah jalannya dari sini ke sini lagi nih. Kalau yang mau ke Sarai Hijrah. Kita lihat dari sini. Yang mau ke Sarai Ibrahim Khalil tinggal lurus. Yang mau ke Sarai Ibrahim Khalil tinggal lurus dari sini, lurus ke sana. Tapi kalau yang mau ke Sarai Hijrah itu harus ke sini nih karena di sini ditutup, teman-teman. Kalau mau ke Sarai Hijrah dari sininya harus ke sini karena kondisinya jalan ditutup karena ada ini nih. Ada pembangunan di sini, jadi harus ke sini kalau mau ke Sarai Hijrah. Nah, ke sini nih. Ini jalur ke Sarai Hijrah. Di sininya ada pembangunan seperti ini, makanya jemaah dialihkan ke sini jalannya karena dipagar di sini karena ada pembangunan seperti ini. Jadi ke Sarai Hijrah ke sana, Sarai Ibrahim Khalil tinggal lurus saja ke sini. Oke. Okay. Teman-teman, sekarang saya lanjut lagi ke Sarai Ibrahim Khalil. Dan kondisi di Sarai Ibrahim Khalil masih becek jalannya karena ada hujan. Sekarang saya mau pulang menuju Misfalah sambil nunjukin ke teman-teman kondisi di area Misfalah. Sudah lama juga tidak melihat kondisi Misfalah. Mungkin teman-teman yang pernah di sini ada juga yang kangen ya dengan situasi di Misfalah seperti ini. El Bahar malah duduk di sana. Nunggu Kang Denny ternyata. Masih mengalir airnya. Ini kondisi setelah sholat maghrib, teman-teman.
Jadi biasanya rame banget jemaah ya. Sekarang jemaah kondisi bubar sholat maghrib seperti ini teman-teman. Karena mungkin karena musim hujan ya. Dan kalau hujannya deras teman-teman, di Masjidil Haram itu ada pengumuman untuk jemaah boleh tidak sholat di Masjidil Haram saat ada hujan deras atau ada badai. Jadi diumumkan di Masjidil Haram jemaah untuk sholat di hotel masing-masing. Karena kalau ada hujan deras, ada badai, mungkin lebih bahaya untuk keselamatan. Jadi di Masjidil Haram itu dihimbau ada jemaah untuk sholat di hotelnya masing-masing. Ini mau bangun apa di Misbalah teman-teman? Kita belum tahu karena seperti ini tuh alat-alat besar. Ini kayaknya keren ya, keren mau dipasang. Ini besar banget. Kita mau dibikin apa di sini? Mau dibuatin apa? Udah panjang banget tuh. Oh, itu warungnya pakai terpal teman-teman di sana. Ini karena tadi hujan, terus dia pakai terpal. Allah Akbar. Seperti ini kota Mekah. Kalau diguyur hujan ternyata ada genangan air, becek juga ya. Lagi ini marmernya, ini jalannya ini patako kayak gini, bukan aspal teman-teman yang di sini ya. Jadi airnya nyangkung-nyangkung seperti ini. Airnya tersisa di situ ya. Nah, sekalian kita lihat stasiun bus. Sekarang busnya tidak gratis lagi. Ini stasiunnya di sini. Sekarang kita lihat. Ternyata kesini juga ada jalan ke Sarah Hijrah teman-teman ya. Enggak hanya di sana aja. Jadi enggak penting-penting amat untuk harus jalan yang tadi itu. Ternyata dari sini juga ada tuh jalannya, sama terbuka ternyata lebar ya. Sarah Hijrah kali lurus. Ini Sarah Hijrah ke sini. Kita lihat saja kondisi di sini. Nah, ini belum diisi teman-teman ya. Belum dipakai stasiun bisnya. Karena bisnya sekarang untuk teman-teman yang di area Mekah, yang di daerah Mekah, maksudnya area daerah Mekah, bisnya itu tidak gratis, tapi sekarang pakai tiket teman-teman ya, bayarnya 4 real setiap 2 jam perjalanan. 2 jam beli lagi tiketnya, kalau sudah 2 jam beli lagi tiket 4 real. Tetapi untuk ke mana, dari Masjidil Haram ke stasiun kereta cepat itu masih gratis teman-teman ya, nggak bayar. Gak tahu, lupa kalau ke Tanaim. Nanti kita cari tahu. Nah, seperti ini area perjalanan Misbalah Sarah Ibrahim Khalil. Oh, ternyata di sininya dipasang. Oh, kirain kaca ini. Ternyata ini fiber, teman-teman. Pasang fiber di sininya ya. Jadi terlihat juga. Area Misbalah ini ada hotel yang baru teman-teman. Apa namanya ini? Ward Elite. Tuh ada hotel baru.
pas di pertama datang di Musfalah. Namanya bukan ke samping ya, tapi menurun ke bawah itu, menjungkal. Hotel baru ini nih. Hotel baru di Musfalah. Ini dia namanya nih. World Elite. Ini jalan masuknya nih. Hujannya tadi lumayan deras hujannya sebelum sholat maghrib, dan sekarang alhamdulillah sudah reda. Ini kangen juga daerah Musfalah teman-teman. Saya juga sudah beberapa hari, bahkan hampir 1 bulan tidak melihat suasana Musfalah. Ternyata kalau becek seperti ini ada hujan, kayaknya kurang seru teman-teman ya di Musfalah. Kayak gimana gitu ya. Hotel Emar Andalusia, hotel yang sering banget jemaah tinggal di sini, nginap di sini. Dan di sana di depan ada Hotel Olayan Golden. Itu hampir semua jemaah dari tanah air di sana. Kalau ini ke sini ada Raj Al Falah, Al Wafa, Nawarat, dan Zahabi. Hotel Zahabi yang sering banget jemaah umroh tinggal di sana. Subhanallah, kita hari ini bisa berjumpa lagi dengan kondisi Musfalah. Terima kasih banyak sudah nyimak video ini sampai akhir, dan untuk jaringannya sampai di sini saja. Seperti inilah kondisi di Musfalah. Kita jalan santai tadi dari Masjidil Haram ke sini melihat suasana, dan alhamdulillah sudah kita lihat semuanya perjalanan Sar Ibrahim Khalil. Dan jangan lupa dukung terus channel Tommy Al Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe. Share videonya ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.